siapa sih yang sering nelpon kalau kalian berjauhan? Selamat sore. Ya, betul, baik. Nini in action. Besar kerabat dan seluruh undangan yang kami hormati, selalu sejahtera untuk kita semua. Saya Ica Catherine sebagai MC dari pernikahan Agustinus Ari Dwi Cahya Purnomo dan Niputu Ayu Puspa Wira Parwati. Selasa tanggal 21 Februari 2023 di Rumah Kalwat Tegal Jaya Jalu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Ibu dan Bapak. Senang sekali rasanya kita bisa hadir dan menjadi saksi atas kebahagiaan dari kedua mempelai. Ari adalah putra pertama dari pasangan Bapak Ardianus Purnomo Hadi dan Ibu Susiani. Dan Ayu juga putri pertama dari pasangan Bapak Inyoman Sute dan Ibu Kadek Sugi. Dan sebelum menyambut kehadiran kedua mempelai, kita mengundang keluarga dari Ari dan Ayu untuk hadir di tengah-tengah kita. Mana-mana, gandeng tangannya. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi dan pegang botolnya. Baik. Bergerak beserta seluruh undangan yang berbahagia. This is Wedding Toast Team.
baik. Ya. Sudah? Ari dan Ayu? Oke. Okay. Ya, kita semua menjadi saksi dari kebahagiaan kalian. Bagaimana kalian saling menghargai, saling bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dari sepotong kue, satu kue dimakan berdua sampai habis. Ya. Wah, MC-nya maksa sekali. Baik. Baik. Tangannya ya tetap, bunganya mungkin saya oke. Sampai habis ya Ari, dimakan sedikit-sedikit, lalu dekat, mendekat lagi, lalu cium, ready kiss. Terima kasih, selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo, Bapak Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari bahagia dari putra-putri kami yang melaksanakan resepsi atau acara pernikahan sore hari ini. Sebagai dan sangat bersyukur sekali dengan dukungan daripada Bapak Ibu semua, sehingga acara ini sejak awal sampai dengan sore hari ini. Baik, terima kasih Om Yansen kata sambutannya. Mempelai yang berbahagia, Ari dan Ayu, keluarga besar dari kedua mempelai, dan para hadirin tamu undangan yang saya kasihi, selamat sore untuk kita semua. Ketika dikatakan saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya cukup kaget tadi. Tapi baiklah, saya menyampaikan sepatah kata saja supaya menunjukkan saya taat pada MC. Agak guyon sedikit dan agak tegang, benar ya? Saya sudah banyak memberi nasihat, dukungan kepada kedua mempelai dalam perayaan Ekaristi tadi. Tidak jauh berbeda apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, propisiat untuk kalian berdua, Ari dan Ayu. Tuhan tanamkan dalam diri kalian berdua, kalian pasti akan sanggup melalui rintangan-rintangan itu. Ya. Sekali lagi selamat berbahagia, propisiat buatmu dan juga kepada keluarga besar, baik dari keluarga Ari maupun Ayu, propisiat, selamat, terima kasih sudah menghantar putra terbaik dan putri terbaikmu ke hadapan Tuhan, ke altar Tuhan yang kudus pada siang sore hari ini, sehingga perkawinan mereka dikuduskan, diberkati dan disucikan di hadapan Tuhan, di hadapan kita semua. Hei propisiat kepada seluruh keluarga, dan tentunya dalam suasana kebahagiaan ini kita juga bersyukur untuk momen yang sangat membahagiakan ini. Tentu ini menjadi sebuah dukungan bagi keluarga baru Ari dan Ayu dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka ke depan. Kita dukung terus mereka supaya perjalanan hidup keluarga baru ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekarang saya akan memandu kita untuk bersantap bersama. Thank you.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
ayo ngaku. Wah, keren kalian ini, benar-benar keren. Turun, sudah tahu. Oke. Tapi keren loh kalian kompak, kalian sama-sama jujur. The best, itu adalah modal utama untuk membina rumah tangga ya. Baik, selanjutnya siapa yang lebih panik di antara kalian berdua? Benar, sudah paham saya, sudah paham. Kayak seperti merencanakan pernikahan ini panik yang luar biasa. Turun ayo turun. Oke. Siapa sih yang sering nelfon kalau kalian berjauhan? Penonton kecewa. Kalian gak kompak dalam hal ini. Ayo saya mau tanya, ngaku siapa yang sering menelpon kalau kalian berjauhan? Ayo. Ari. Akhirnya ngaku ya. Akhirnya. Tadi kenapa kamu ngangkat sepatunya Ayu Ari? Oh salah. Ternyata salah saudara. Siap. Harus gitu. Lelaki tuh harus memulai duluan ya. Gentle itu ternyata. Oke. Baik. Ini yang terakhir. Mana deh? Ini yang terakhir. Dan sebelum terakhir, saya mengundang para jomblo-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 jomblo
teman-temannya Ari yang belum menikah, teman-temannya Ayu yang belum menikah untuk berada di sini. Aa, ayo dong berdiri. Yang jomblo mana? Yang jomblo? Yang jomblo mana? Bapak jangan aku jomblo. Oh no. Yang jomblo mana? Ari, bisa sebutkan nama teman-temanmu yang jomblo? Saya panggil ke sini. Kalau nggak mau nurut sama MC, saya cewek. Enggak ya. Dedi, Dedi tolong ke sini ya. Dedi tolong ke sini ya. Ayo saudara Dedi, ayo dong. Cewek dulu lah, cewek, cewek, cewek dulu. Cewek, siapa? Lila. Lila katanya. Berhenti nih ya. Siapa namanya? Dia. Dia. Ada lagi? Adi. Adi. Oh makan. Oh. Oke. Ari dan Indah. Ari dan Indah. Siapa lagi temennya? Kasih tahu Mas. Kasih tahu. Panggil di sini Mas. Panggil di sini Mas. Dan saya memanggil Masis. Masis mana ini Masis yang masih jomblo? Masis, Masis. Masis. Masis dari Malang, Fred Malang. Masis in the house you. Nah, itu baru datang. Mbak Kandung. Mbak Kandung. Satu pertanyaan terakhir. Siapa di antara kalian yang suka ngiler? Oke. Kita berikan tepuk tangan buat pengantin. Iya, boleh. Dipakai lagi ya, sepatunya. Ari dan Ayu. Para jomblers. Dari siapa anak? Ayo dong. Para jomblo.
Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Pasman. Pasman, masih cemburu. Oh, udah punya. Kok gak diajak kesini? Oh, lagi sibuk. Semoga bisa menyusul Ari dan Ayu. Minggu lagi bersama teman-temannya. Dan sekali lagi, selamat menempuh hidup baru buat Ari dan Ayu. Dan tidak lupa juga, terima kasih atas undangan semua yang sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara resepsi Ari dan Ayu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Please subscribe, like, comment, and share video YouTube channel ini. Thank you.